السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ومسافة تعطي من أبونا النبردة الحمد لله Kembali saya hadir ke ruang siar Anda untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari berbagai hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Harapannya dengan ilmu yang kita pelajari bersama ini kita bisa menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin sesuai dengan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita bisa menjaga puasa kita agar tidak ternodai tidak terkurangi dan juga tidak rusak karena ulah kita sendiri. Bisa jadi kalau kita berpuasa tanpa menyadari tanpa mempelajari hukum-hukumnya, bisa jadi kita melakukan satu tindakan yang merusak ibadah puasa. Atau kita berusaha menjaga diri dari hal-hal yang sebetulnya tidak tidak merusak puasa kita sama sekali tidak mengganggu puasa kita. Pada sesi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa di antara yang merusak puasa kita adalah datangnya haid ataupun nifas bagi wanita dan ini hanya berlaku bagi kaum wanita. Dan pada sesi ini saya akan mengajak Anda menilik satu permasalahan yang oleh sebagian ulama bahkan mayoritas ulama difatwakan ini dapat merusak puasa kita yaitu hijamah berbekam mengeluarkan darah pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang kotor atau darah yang rusak yaitu dengan cara berbekam ataupun al-fasdu memotong urat darah atau nadi darah darah kita hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau melihat di kota Mekah beliau melihat uh, ada seseorang yang sedang dibekam, ya, ada seseorang yang sedang dibekam di saat dia berpuasa. Maka Nabi saw mengomentari dua orang dengan mengatakan, "aftar al-hajimu wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama telah rusak puasanya. Mereka telah membatalkan puasanya. Adapun orang yang membekam, maka jelas karena zaman dahulu teknik pembekaman itu masih sangat sederhana, tradisional, yaitu dengan cara diisap, sehingga sangat memungkinkan ketika pengisapan tersebut ada butiran darah yang tertelan atau yang serupa. Maka tepat bila pembekam dinyatakan puasanya rusak. Apalagi pembekam akan mengisapnya dengan sekuat tenaga. Adapun al-mahjum orang yang dibekam, maka sebagian ulama mengatakan alasan orang yang dibekam rusak puasanya atau dinyatakan rusak puasanya karena dengan keluarnya darah apalagi dalam kadar yang banyak maka akan berdampak pada ketahanan tubuh setelah pembekaman orang yang dibekam butuh pada asupan cairan asupan gizi yang harus segera dipenuhi agar badan kita tidak jatuh sakit kita tidak menjadi lemah bertambah lemah karena biasanya biasanya orang berbekam itu karena dia mengalami gangguan kesehatan kalau tidak segera mendapatkan asupan gizi atau cairan bisa jadi mengalami dehidrasi, bisa jadi kelaparan, lemah. Ya. Akhirnya bukannya segera sembuh namun bertambah sakit. Ini mazhab yang difatwakan dalam mayoritas oleh para mayoritas ulama. Namun Al-Imam Syafi'i Allah menyelisih pendapat ini dengan mengatakan bahwa hadis yang al hajimul mahjum orang yang berbekam dan yang dibekam yang membekam dan yang dibekam itu telah ber, telah batal puasanya ini hadisnya mansuh telah dianulir dianulir dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu an nabi beliau mengatakan menceritakan praktek Nabi saw ihtajam Rasulullah saw wahwa saim ihtajam Rasulullah saw wa huwa muhrim dan bahkan dalam sebagian riwayat ada penjelasan bahwa Nabi SAW berhijamah di saat muhrim itu adalah terjadi ketika beliau fathu Mekah. Beliau melakukan invasi ke kota Mekah, pembukaan penundukan kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh orang musyrikin Quraisy. Praktek Nabi SAW, SAW. Nabi berpekam dalam kondisi puasa Nabi juga pernah berbekam dalam kondisi berihram. Abdullah bin Abbas perawi hadis ini ketika ditanya perihal efek berbekam pada puasa, beliau mengatakan al-fitru mimma dakhala la mimma kharaj. Yang dapat membatalkan puasa itu adalah segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita, segala hal yang masuk ke dalam rongga perut kita bukan dengan sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Sedangkan hijama itu mengeluarkan. karenanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dibekam tidak batal puasanya karena hadis semula, hadis yang menyatakan bahwa aftarul hajmul mahjum, yang membekam dan yang dipekam batal puasanya hadisnya itu mansuh hadisnya mansuh namun demikian Wallahu ta'ala mengklaim bahwa hadis ini mansuh perlu satu kajian yang lebih dalam karena hukum asalnya setiap dalil itu idealnya disinkronkan dikompromikan sehingga semuanya bisa direalisasikan, bisa diamalkan tanpa harus meninggalkan salah satunya. Sedangkan mensinkronkan ada antara kedua dalil ini masih memungkinkan. Kenapa demikian? Karena hadis pertama yang menjadi acuan mayoritas ulama untuk berfatwa batalnya orang yang dibekam itu dikategorikan sebagai hadis qauli. Redaksi hadisnya langsung dari redaksi Nabi SAW. Nabi yang menyatakan after al hajmul Yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Ini disebut hadis qauli. Sedangkan hadis Abdullah bin Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas itu adalah hadis fi'li. Hadis yang menceritakan tentang praktek Nabi, perbuatan Nabi dan secara tinjuan dalil hadis yang redaksi hadisnya langsung dari Nabi atau yang sebenarnya hadis Qauli itu kandungannya lebih kuat dibanding hadis yang fi'li yang hanya menceritakan prakteknya Nabi apalagi hadis takrir hadis yang menceritakan bahwa Nabi diam, Nabi merestui dan tidak mengingkari sehingga Kedua hadis ini sejatinya masih bisa dikompromikan. Masih bisa dikompromikan. Bahwa, <tuh> ada dua pola pengkomprom pengkompromiannya. Yang pertama, yaitu, Sabda Nabi Aftar al-Hajm Al itu bukan dalam rangka menjelaskan wajib, atau betul-betul serta-merta telah batal. Tapi, hadis ini, bersifat kasuistis yaitu pada kasus yang dilihat oleh Nabi Nabi mengetahui yang, yang membekam dan yang bekam kondisinya spesial maka Nabi memberikan arahan untuk mereka dalam kondisi tersebut, dalam kondisi yang sempit bisa jadi sahabat tersebut dalam kondisi sakit dalam kondisi lemah fisiknya maka Nabi memberikan arahan agar dia berbuka namun, Nabi SAW, beliau ketika berpekam beliau dalam kondisi prima, sehingga walaupun beliau mengeluarkan sekian banyak mililiter dari darah yang ada pada tubuhnya, Nabi tidak menjadi lemah, Nabi tidak menjadi jatuh sakit, tidak dikhawatirkan nabi akan bertambah parah sakitnya, maka Nabi meneruskan puasanya sehingga pola sinkronisasinya bisa dikatakan bahwa siapapun yang berbekam dan berdampak pada lemahnya fisik atau mengkhawatirkan kesehatannya maka dia batal puasanya. Adapun orang yang kondisinya prima walaupun dibekam dia tetap prima. Tidak khawatir pingsan, tidak khawatir dehidrasi, kekurangan cairan maka boleh melanjutkan alias puasanya tidak batal. Ini kompromi pertama. Kompromi kedua pengkompromian dua hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis pertama Nabi tidak mengharuskan hanya menganjurkan hanya sifatnya anjuran saja karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa tidak perlu maka beliau meneruskan puasnya walaupun sudah berbekam karena itu hanya sekedar ruhsoh izin bagi orang yang berbekam kalau memang merasa perlu untuk berbuka puasa maka dia boleh membatalkan puasanya dan tidak haram tidak dosa ini dua pengompromian sehingga tidak perlu kita pertentangkan antara kedua hadis ini karena keduanya wallahu alam masih bisa dikompromikan sehingga bisa dengan dua pola pengkompromiannya yang pertama kalau Sakit, bertambah parah, menjadi lemah, maka telah batal puasanya. Namun kalau ternyata dibekam, tidak demikian. Tetap kriwat dan prima, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, maka tidak batal puasanya. Ini pola pertama. Pola kedua adalah dengan mengatakan, bekam itu rusuh, ada keringanan bagi yang perlu untuk berbuka, maka boleh tapi yang tidak perlu maka juga tidak apa-apa kalau mau meneruskan puasanya. Ya. Adapun pembekam apalagi di zaman sekarang alasan difatwakan alasan diperintahkannya yang membekam untuk berbuka puasanya karena dulu proses pembekamannya dengan cara diisap sehingga sangat dimungkinkan akan ada serpian darah, butiran darah yang tertelan. Maka dia diperintahkan untuk berbuka, karena ketika mengisap dia akan mengisap dengan kuat-kuat, sehingga tidak akan bisa mengontrol eh, apapun yang masuk ke dalam kerongkongannya. Ya, maka dia dinyatakan batal. Adapun pembekaman di zaman sekarang, di zaman modern di mana pembekam menggunakan uh, gelas bekam ya yang telah dikondisikan sedemikian rupa sehingga dengan dipompa dia akan bisa mengisap darah dari tubuh orang yang dibekam sehingga pembekam tidak lagi berinteraksi, tidak lagi mengisap dengan mulutnya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pembekam juga turut batal puasanya. Tidak ada alasan lagi, tidak relevan lagi. Makanya Allah taala Pendapat yang lebih kuat sebetulnya kedua pendapat tersebut bisa digabungkan tanpa harus dipertentangkan. Dengan mengatakan siapapun yang merasa lemah dengan berbekah maka dia boleh membatalkan puasanya. Namun siapapun yang masih dalam kondisi prima, kuat dan tidak khawatir akan menjadi lemah, terganggu kesehatannya maka dia boleh melanjutkan puasanya. Sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa pembatal pembatal puasa di masyarakat kita berkembang satu pemahaman atau diajarkan satu pembelajaran bahwa orang yang sedang berpuasa tidak boleh berenang, tidak boleh berendam karena kalau berendam nanti apalagi kalau kentut di dalam kolam, maka cairan itu bisa masuk ke dalam tubuhnya melalui dubur demikian pula, -pula ada pemahaman bahwa memasukkan air ke telinga itu dapat membatalkan puasa. Tetes mata itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian di antara yang dapat membatalkan puasa di masyarakat menurut apa yang selama ini berkembang di masyarakat adalah memasukkan memasukkan apapun ke dalam tubuh, walaupun masuknya itu tidak lewat mulut, dan masuknya tidak ke rongga perut, namun dengan apa? masuknya mungkin ke lubang telinga, ke dalam hidung, atau ke lubang dubur, atau yang serupa, maka ini tidak menurut masyarakat, atau yang selama ini berkembang di masyarakat, itu membatalkan puasa, karena itu di, di e, dikiaskan dianalogikan dengan makan dan minum, namun tentu wallahu taala alam pengala, penganalogian ini Penggiasan hal ini dengan makanan dan minum tentu tidak tepat karena berbagai hal ini air yang ke telinga kemudian suspostors yang lewat dubur misalnya atau kalaupun berenang kentut di dalam kolam renang sehingga ada air yang masuk dalam dubur semuanya itu tidak dikategorikan sebagai makan dan minum tidak bisa dianalogikan sebagai makan dan minum karena yang terlarang disebutkan dalam Al-Quran adalah makan dan minum. Dalam sabda Nabi juga bersabda dalam hadis Qudsi ya da'u ta'amahu wa syarabahu. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minumnya. Dan kita tahu bahwa memasukkan air ke telinga kalau itu diperlukan atau Masuknya air ke lewat lubang dubur itu tidak bisa disamakan dengan makan dan minum. Ya. Karena kalaupun kemasukan air ke telinga atau yang serupa masuk ke dalam hidung, selama itu tidak masuk ke dalam kerongkongan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai makan dan minum. Karena kita perlu membedakannya karena secara tinjauan dalil tidak pernah ditemukan dalil yang menjelaskan bahwa itu sama dengan makan dan minum itu membatalkan puasa yang adanya kias dan kias itu tidak bisa diterapkan selama dalam praktek kiasnya masih ditemukan aspek-aspek alasan-alasan atau hal-hal yang membedakan antara dua hal ini membedakan antara dua hal ini ya karenanya Allah alam Amalan-amalan di atas yang saya sebutkan itu yang lebih benar adalah tidak membatalkan puasa. Karena ketika Anda puasa, Anda boleh berenang, Anda boleh mandi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bermadmadah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu. Nabi bersabda wa fil malam takun saima hendaknya engkau ketika berwudu engkau lakukan masukkan air ke dalam hidungmu engkau bersihkan hidungmu dengan masukkan air ke dalamnya dan usahakan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh serius ya selama engkau tidak dalam kondisi sedang berpuasa kalau anda sedang berpuasa khawatir kalau anda kumur-kumurnya terlalu serius memasukkan airnya ke dalam serius bisa jadi nanti masuk ke dalam rongga perut Ya, sehingga dapat merusak puasa kita. Di antara hal yang mungkin juga terjadi di dalam masyarakat yang mungkin dianggap sebagai pembatal puasa adalah bercumbu dan berciuman dengan istri. Ya, sekedar bercumbu, berciuman itu tidak membatalkan puasa karena itu tidaklah dianggap sebagai hubungan badan berjimak yang merusak puasa itu adalah berjima berhubungan badan bersenggama adapun mencium memeluk atau yang serupa itu hanya sebatas mukaddimah bagaikan berkumur-kumur itu sebagai mukaddimah dari minum tapi tidak bukan minum mencium bukan berhubungan badan bukan bersenggama itu hanya hal yang dapat berpotensi hal yang berpotensi memancing terjadinya apa senggama hubungan badan karena itu suatu hari khalifah atau sahabat Umar bin Al Khattab datang kepada, datang kepada Nabi dalam kondisi terkupuh-kupuh dan dalam kondisi ketakutan sehingga beliau dia segera bertanya kepada Nabi khawatir dia telah terjumus dalam praktek-praktek praktek dosa Beliau mengatakan Hasyastu wa ana Suatu hari aku dalam kondisi nafsuku bergemuruh, nafsuku bangkit. Maka aku pun mencium istriku. Namun setelah mencium beliau khawatir, takut. Maka beliau datang kepada Nabi bertanya. Ya Rasulullah, aku tadi dalam kondisi bernafsu sehingga aku mencium istriku dalam kondisi aku sedang berpuasa. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat Umar bin Khattab menjawab pertanyaan beliau dengan mengatakan Aro'aita lau tamadmadda Wahyu Umar, apa pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur? Ayadurruk, apakah kumur-kumur itu merusak puasamu? Sahabat Umar mengatakan tidak. Famah, kata Nabi. Kalau berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa karena kumur-kumur itu hanya sekedar mukaddimah dari minum maka demikian pula berciuman berpelukan atau yang serupa tidak membatalkan puasa karena itu bukanlah hubungan badan itu hanya mukaddimah saja di antara hal yang mungkin perlu difahami dalam hal pembatal puasa mimpi basah ketika anda tidur Ketika Anda tidur ya, kemudian Anda mimpi basah, maka puasa Anda tidak batal. Puasa Anda tidak batal. Dan yang perlu juga dijelaskan di sini bahwa pembatal-pembatal puasa yang telah telah dijelaskan sebelumnya akan merusak akan betul-betul merusak puasa Anda bila dilakukan secara sadar. Adapun orang yang melakukannya dengan tidak sengaja lupa, lupa kalau berpuasa, tidak sadar kalau dirinya berpuasa, tidak sengaja tertelan. Ya, padahal Anda tidak ingin menelan, misalnya Anda sedang menguap, datanglah nyam, nyamuk atau lalat masuk ke dalam mulut Anda dan kemudian tertelan. Maka ini tidak membatalkan puasa Rasulullah SAW bahkan telah menyatakan man au syariba man fa akala au syariba wa siapapun yang lupa sehingga dia makan dan minum padahal dirinya sedang berpuasa maka kata Nabi hendaknya dia sempurnakan puasa lanjutkan puasanya fa inna karena itu terjadi akibat dari Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberimu makan dan minum itu rezeki dan itu biasanya terjadi pada awal-awal anda puasa Orang yang sudah terbiasa puasa, insya Allah itu jarang terjadi. Kemudian diantara yang perlu diluruskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa tadi itu betul-betul akan merusak puasa anda kalau anda lakukan dengan sadar, dengan keinginan sendiri. Namun kalau itu terjadi karena terpaksa karena anda dipaksa misalnya istri dipaksa oleh istri suami untuk melayani nafsu pirahinya sehingga istri dipaksa kalau tidak dia di misalnya dipukuli atau diintimidasi maka ini adalah pemaksaan maka kalaupun istrinya terpaksa melayani maka puasa istrinya tidak batal karena dia dipaksa karena dia korban pemaksaan sedangkan suaminya suaminya dialah yang rusak puasanya dan dia harus membayar kafarat karena suaminya lah yang melakukan tindakan ini dengan sadar sedangkan istrinya melakukan hal itu dalam kondisi dipaksa padahal Rasulullah SAW telah bersabda an khata' Allah telah mengampuni memaafkan mentoleransi segala sesuatu yang dilakukan oleh umatku dalam kondisi apa? Tidak sengaja, khotok, wenisian, atau karena mereka lupa atau karena perbuatan yang dilakukan karena dipaksa mereka korban pemaksaan. Di antara hal yang perlu dikarisbawai di sini bahwa berbagai hal yang membatalkan puasa yang telah saya sebutkan sebelumnya beberapa sesi sebelumnya itu betul-betul akan merusak puasa anda bila anda mengetahuinya sadar mengetahui paham bahwa itu adalah pembatal puasa adapun kalau ada dalam kondisi tidak tahu kalau itu membatalkan puasa seperti misalnya ya Anda tidak tahu karena kebodohan karena baru masuk Islam Anda tidak tahu bahwa kalau makan dan minum itu dapat membatalkan puasa setelah makan baru dikasih tahu baru diajari maka tidak batal puasanya atau Anda tidak tahu bahwa Fajar telah terbit sehingga anda masih makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum ternyata ikomat dikumandangkan. Berarti terbukti bahwa ketika anda makan dan minum fajar telah terbit. Tapi semula ketika anda makan anda mengira belum belum dikumandangkan adzan, belum terbit fajar. Maka puasa anda tidak rusak. Atau ketika di sore hari, karena mendung atau karena kabut akhirnya matahari tidak nampak mungkin anda mengira bahwa matahari telah terbenam ya. kalau kemudian anda berbuka dalam kondisi karena anda mengira meyakini matahari telah terbenam dan setelah berbuka nampak kembali mataharinya maka tidak tidak batal puasa Anda kan Anda berbuka Anda makan dan minum Dengan asumsi Matahari telah terbenam Berarti Anda tidak sengaja Anda salah Dan ini kasus macam ini pernah terjadi Di zaman Nabi SAW Para sahabat mengira Matahari telah terbenam Maka mereka berbuka puasa Namun ternyata setelah berbuka Barulah nampak kembali Mataharinya masih berada di arah barat masih nampak. Dalam kasus ini, Nabi tidak pernah memberikan penjelasan apakah mereka wajib menggodok atau tidak. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan, karena tidak ada perintah dari Nabi, tidak pernah ada diriwayatkan bahwa para sahabat menggodok hari lain, maka ini masuk dalam kategori lupa tidak sengaja, dan lupa tidak sengaja itu telah Allah jamin bahwa mereka akan diampuni Rabbana Ya Allah janganlah engkau siksa kami atas perbuatan yang kami lakukan karena kami lupa karena kami tidak sengaja atau alasan yang serupa ya sehingga Allah ta'ala kalau anda melakukannya karena lupa lupa makan, lupa minum atau lupa kalau itu masih siang hari atau tidak ingat salah salah persepsi dikiranya belum terbit fajar padahal sudah sudah terbit, dikiranya sudah terbenam matahari padahal belum terbenam matahari. Anda mengira suara azan padahal ternyata itu ringtone di HP tetangga Anda. Maka Anda ketika sadar bahwa matahari belum terbenam, Anda segera berhenti, jangan dilanjutkan. Ya. Jangan dilanjutkan. Kalau Anda segera berhenti, maka Anda tidak batal puasa anda Demikian pula ketika anda lupa puasa Tanpa sengaja anda makan dan minum Ketika ingat ya segera berhenti, jangan diteruskan Termasuk yang sudah ada di mulut anda Segera dikeluarkan dari mulut Kalau langsung anda telan Atau sudah ah, terlanjur dikunyah Anda telan Maka batal puasa anda Kenapa? Karena ketika anda menelan Anda dalam kondisi tahu bahwa anda sedang berpuasa Dari kesimpulan ini pula Maka Wanita yang masak di rumah boleh mencicipi makanan asalkan tidak ditelan karena mencicipi makanan tak ubahnya bagikan berkumur-kumur ya bagikan berkumur-kumur ketika anda sudah mencicipi maka segera muntahkan kembali jangan ditelan maka itu tidak membatalkan puasa sama halnya dengan orang yang berkumur kumur ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf kita akhiri dengan kafaratul majelis subhanallahi wa اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته